Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi melaksanakan baksos dan bakti kesehatan di Desa Kemujan, Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara pada Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Rombongan Kapolda Jawa Tengah berlayar menggunakan 3 kapal laut Polairut Polda Jawa Tengah di pelabuhan di Polairut Jepara menuju Kepulauan Karimun Jawa dengan membawa perbekalan bakti sosial dan bakti kesehatan yang akan dibagikan kepada warga masyarakat di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Bakti kesehatan dilaksanakan dengan membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat di Desa Kemujan, Karimun Jawa, Jepara. Kegiatan bakti sosial gabungan TNI Polri ini sebagian upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dikarenakan proses distribusinya yang membutuhkan waktu. Dari Jepara, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, Salam Tribrata.